Teman-teman, kali ini saya akan mengajak kalian untuk berkunjung ke Taman Wisata Tempuran Banyu Kencono. Nah, Taman Wisata Tempuran Banyu Kencono terletak di Dusun Karet, Kecamatan Pleret, Yogyakarta. Konsep yang ditawarkan di desain ini yaitu memadukan antara wisata alam, susur sungai Opak, dan sejarah kerajaan Mataram. Taman Wisata Tempuran Banyu Kencono merupakan satu tempat pertemuan antara muara sungai Gajahwong dengan sungai Opak. Konon, lokasi pertemuan dua sungai besar di Jogja ini dahulu menjadi tempat berkumpulnya para ulama zaman kerajaan, sehingga sebagian orang masih percaya bahwa tempat tersebut cukup ramai. Sebelum dibuka menjadi tempat wisata, tempuran Banyu Kencono dibangun dengan tembok kering atau bambu. Namun, kini sudah cukup bersih disulap menjadi tempat wisata. Selain menikmati wisata sejarah, berkunjung ke Tempuran Banyu Kencono, pengunjung bisa mencoba sensasi susur sungai Opak dengan menggunakan perahu yang sudah disiapkan oleh pengelola. Perjalanan sepanjang 2 km dari pusat kota hanya dibanderol sebesar Rp5.000. Nah, tunggu apa lagi? Ayo berkunjung ke Taman Wisata Tempuran Banyu Kencono.